Halo, aku Dede. Aku akan kasih tips untuk teman-teman buat menangin battle pertama di game Mount & Blade Bannerlord kedua ini. Secara garis besar, game yang memadukan antara elemen RPG serta strategi ini terhitung lumayan aneh untuk combat sistemnya. Kalau kalian pernah main KCD atau Kingdom Come Deliverance, mungkin Mount & Blade ini semi-semi seperti itu. Namun, faktanya game ini cukup terkenal karena membebaskan kamu untuk menjadi seorang pemimpin dari klan yang kamu buat. Singkat cerita, karakter utama yang kita mainkan ini sedang mencari adik-adiknya yang diculik oleh bandit. Pada percakapan ini, kepala desa menjelaskan kalau ternyata dia juga mencari warga yang diculik oleh bandit. Setelah percakapan, kepala desa menganjurkan kita untuk membawa beberapa pasukan untuk membantu mencari warga desanya. Dengan catatan, kita harus membayar armor dan gear mereka. Jangan lupa, karena sistem game ini mewajibkan kita untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga kita juga harus memperhatikan stok makanan yang ada di klan kita ya teman-teman. Setelah menyiapkan pasukan dan stok makanan, kita akan mendapatkan misi pertama dari kepala desa. Misi pertama kita yaitu untuk mencari dokter desa yang hilang karena diculik oleh bandit. Teruntuk kalian yang masih awam pada sistem redarm di game ini, mungkin akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan misi pertamanya. Terlebih lagi, pasukan yang kita bawa itu bisa dibilang sedikit, kira-kira setengah dari total bandit yang akan kita lawan. Tapi tenang saja, teman-teman bisa pakai cara ini untuk menyelesaikan misi dengan mudah. Jika kita lihat di layar, ada 3 kelompok bandit yang harus kita lawan. Usahakan jangan lawan mereka secara bersama, namun sebaliknya lawan kelompok mereka satu persatu. Pertama-tama, kita dekati salah satu kelompok bandit. Jika ada kelompok bandit lainnya yang ikut seperti ini, kita pilih lift. Setelah itu, coba pergi ke sekitar bandit yang kita kejar dan coba dekati lagi. Jika tidak ada kelompok bandit lain yang ikut, kita bisa langsung pilih attack untuk melawan kelompok tersebut. Di sini ada beberapa detik sebelum kedatangan kelompok bandit tersebut. Kita bisa gunakan beberapa komen untuk memastikan pasukan kita siap untuk bertarung. Setelah musuh sudah mendekat, kita bisa gunakan taktik dekati, bacok, lari, ulangi. Gunakan keuntungan kita sebagai penunggang kuda untuk melawan mereka. Oke, saatnya kita lawan.
Oh iya teman-teman, aku lupa aktifin command charge pada pasukan. Untuk aktifinnya, kita bisa tekan F1 lalu F3 untuk memberi perintah charge pada pasukan kita. Setelah menang, kita bisa kejar kelompok lainnya. Usahakan satu persatu seperti tadi ya teman-teman. Seperti sebelumnya, kita beri command charge F1 lalu F3 agar pasukan kita maju untuk menyerang. Forward! Form a line! Get them hell! Satu kemenangan lagi untuk kita. Kelompok terakhir akan kita basmi juga ya teman-teman. Attack! Akhirnya habis sudah kelompok mendit ini. Setelah kita mengalahkan semua kelompok mendit, akan muncul informasi ini.
Setelah itu, kita berhasil menyelamatkan Tak Teos yang dimana ia adalah dokter yang dicari oleh kepala desa. Oke, seperti itu ya teman-teman cara menyelesaikan misi pertama dalam game ini. Kalian komen di bawah, sudah sampai mana progres kalian di game ini? Juga, jika ada gaming tips yang kalian mau tahu dari Didi, make sure kamu komen dan akan aku usahakan secepatnya bikin buat kalian. Jangan lupa klik tombol like and subscribe biar kalian gak ketinggalan tips-tips gaming menarik. Sekian dari Dede, sampai berjumpa kembali di game berikutnya.